Mertua artis Dian Sastrowardoyo Adiguna Sutowo kembali menjadi perbincangan publik. Hal itu terjadi setelah Dian Sastro memperlihatkan isi rumahnya, bahkan nama keduanya hingga trending di Twitter. Gambar-gambar rumah pemain film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC awalnya diunggah oleh akun Instagram Biasalah Anak Muda. Melalui akun tersebut terlihat beberapa sudut rumah Dian Sastro yang nyaman, asri, mewah, dan elegan. Namun seiring viralnya sudut rumah Dian Sastro, muncul juga pembahasan tentang kakek suami dan mertua Dian Sastro, yaitu konglomerat Ibnu Sutowo dan Adiguna Sutowo. Lantas seperti apa sosok Adiguna Sutowo? Adiguna Sutowo terkenal sebagai pengusaha dengan rekam jejak bisnis yang banyak. Adiguna Sutowo merupakan putra bungsu dari Ibnu Sutowo, mantan bos Pertamina zaman Presiden Soeharto. Mertua Dian Sastro ini sendiri dikenal sebagai pemilik dan pendiri MRA Group. Perusahaan ini bergerak di bidang media yang meliputi penerbitan majalah, berita online, dan stasiun radio. Selain media massa, MRA juga merambah bisnis lainnya seperti restoran, importir kendaraan mewah seperti Ferrari hingga perhotelan. Adiguna juga memiliki perusahaan obat dengan bendera PT Suntri Sepuri. Perusahaan ini memproduksi tablet, kapsul, sirup dan suspensi, sirup kering atau serbuk injeksi beta-laktam. Selain itu, ia juga sempat memiliki bisnis properti melalui PT Indobilco. Indobilco mengelola lahan di seputar Senayan yang mencakup hotel, apartemen, dan convention center. Termasuk diantaranya adalah Hotel Sultan yang dulu bernama Hotel Hilton. Namun Adiguna Sutowo telah meninggal dunia di RS Pertamina pada Minggu 18 April 2021 lantaran sakit. MRA Group saat ini dipegang oleh anaknya Maulana Indraguna Sutowo, suami dari Dian Sastro, dan menjabat sebagai direktur. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!